Saya seorang lagi hari ni nampaknya eh. So, hi, assalamualaikum. Saya Hazika, host anda untuk hari ni. So, hari ni saya nak cakap pasal apa eh? Sekejap. Saya nak cakap pasal Thailand Coffee, kebaikan dia. So, apa kebaikan dia? Jom kita tengok. Dari ekstrak dan aroma durian Belanda menghasilkan Thailand Coffee yang menggoda selera. Kenikmatan dalam setiap cawan. Thailand Coffee ini baru padu. Nah, Thailand Coffee. Ha, yang pertama tanpa lactose. Kita menggunakan ramuan non dairy creamer. Okey, apa itu non dairy creamer? Non dairy creamer ni memang sesuai untuk mereka yang ada lactose intolerance tau. Ha, apa itu? Alahan kepada susu. Lactose intolerance ni dia macam kalau minum kopi je mesti nak membuang kan. So jangan risau. Kalau anda ada lactose intolerance, anda boleh minum kopi ni. Ha, yang kedua, dia memberi antioksidan. Macam kita tahu, Thailand Coffee ni daripada ekstrak durian Belanda. Ha, durian Belanda tu sendiri dia tinggi dengan antioksidan. Disebabkan tu juga, Thailand Coffee ni dia memberi antioksidan yang tinggi kepada anda. Ha, yang ketiga, dia memberi tenaga yang maksima. Ha, kalau korang ada mak ayah ke adik beradik yang nampak macam kurang bertenaga, balik kerja lesu ke, ha, korang boleh suggest ataupun try Thailand Coffee ni. Sebab apa? Sebab ia mampu memberi tenaga yang maksima kepada anda. Okay? Ha, yang keempat, dia sesuai untuk pesakit kencing manis tau. Sebab apa? Sebab kami menggunakan stevia sebagai pengganti gula. Kalau korang ada mak ayah yang ada kencing manis, takut nak try kopi ni, jangan takut. Sebab kita orang menggunakan stevia. Okay? Ha, korang dah tahu kan apa kebaikan Thailand Coffee ni? Dalam rumah korang memang kena ada Thailand Coffee ni. So, tunggu apa lagi? Jom hubungi kami dekat nombor dekat bawah ni. Okay, so itu saja. Bye! Nah, kopi Thailand!